Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bang Afrian Di video kali ini Bang Afrian akan membagikan tutorial Jedak jeduk berjalan di CapCut menggunakan sound viral TikTok DJ Akimilako Breakbeat Seperti biasa kita simak contoh videonya Langsung saja kita ke pengeditan. Teman-teman bisa memasukkan 4 foto terlebih dahulu. Untuk foto yang pertama, atur durasinya menjadi 4,2 detik. Untuk foto yang kedua, kita atur menjadi 3,4 detik. Untuk foto 3 dan 4, teman-teman atur durasinya menjadi 1,7 detik. Oke, setelah kita mengatur durasinya, teman-teman lanjut ke bagian foto yang pertama. Di sini kita klik fotonya, diperbesar aja sedikit. Kemudian, teman-teman bisa tambahkan keyframe di bagian awal, tambahkan satu keyframe lagi di bagian akhiran foto, tambahkan satu keyframe lagi di bagian tengah. Kemudian, kita tarik fotonya ke bawah. Selanjutnya, di sisi kanannya sini, kita pilih menu grafik geser aja eh, ke bagian kanan. di sini teman-teman akan menemukan grafik, klik aja dan pilih titik balik satu. <tik> Oke untuk foto yang pertama caranya begini aja. Selanjutnya untuk foto yang kedua teman-teman tambah eh, klik juga tambahkan keyframe di bagian awal. Kemudian tambahkan satu keyframe lagi di bagian bit kedua. Langsung aja diperbesar. Kemudian teman-teman bisa tarik ke atas fotonya. Gulir ke geser ke bagian belakang foto, namun jangan sampai yang terakhir. Di sini kita hentikan di bit Uh, sebelum terakhir ini, teman-teman, kita tambahkan keyframe satu lagi, dan foto ini kita turunkan. Kemudian, di bagian akhiran sini, teman-teman bisa tambahkan keyframe lagi. Teman-teman, kembalikan ke posisi seperti semula, dikecilin lagi. Teman-teman, oke, lanjut kita ke bagian foto yang ketiga. Di sini langsung aja kita tambahkan keyframe. Kemudian di bagian nomor 2, di sini tambahkan keyframe lagi. Diperbesar fotonya. Tambahkan keyframe untuk 3 dan 4. Oke, tambahkan lagi untuk kelima. Dan untuk di bagian terakhir, teman-teman bisa turunkan. Atau kembalikan seperti semula. Untuk foto yang terakhir di sini, kita tambahkan keyframe juga. Kemudian, langsung aja, teman-teman, e, tarik fotonya seperti tadi, tambahkan keyframe di semua titik bitnya. Kemudian, di paling akhir sini, di bagian belakang foto, teman-teman, e, kembalikan posisinya seperti semula. Selanjutnya, di bagian yang ini kita pindah ke bit yang kedua. Di sini teman-teman bisa miringkan putar ke arah kanan atau kiri terlebih dahulu. Di sini saya gunakan 3 derajat teman-teman. Kemudian di bagian sini kita putar menjadi min 3 derajat. Oke lanjut seperti ini teman-teman. Oke, okay, dia hasilnya seperti ini. Kemudian, di bagian yang ini, teman-teman bisa geser ke kiri, yang bagian ini ke kanan. Oke, okay, kiri dan kanan, teman-teman kiri lagi, kanan lagi, dan kanan lagi. Oke, okay, setelah kita mengatur uh, posisinya seperti ini semua, langsung saja kita ke bagian di sini, teman-teman. Oke, okay. di bagian bit pertama. Kita tambahkan overlay dengan foto yang kedua. Oke, untuk fotonya kita paskan ke transisi dan paskan juga ke layar. Teman-teman, gulir ke bagian kanan. Di sini kita akan menemukan menu tutupi. Klik aja "tutupi", pilih yang "bagi" putar fotonya sekitar 60 derajat teman-teman. Kemudian tambahkan keyframe di bagian akhir foto. Selanjutnya kita duplikat, salin atau duplikat. Untuk salinannya ini, teman-teman bisa geser ke bawah dan taruh di bawahnya teman-teman. Oke, disejajarkan untuk uh, lainnya ini agar sama kemudian di bagian foto yang kedua ini lapisan yang kedua teman-teman kembali ke bagian tutupi lagi dan pilih aja yang bagian balikan oke fotonya sudah utuh teman-teman selanjutnya kita bisa tambahkan keyframe di bagian awal foto untuk foto yang lapisan kedua, teman-teman bisa geser ke bawah sampai hilang, kemudian di bagian atas kita geser ke atas sampai hilang juga. Oke, selanjutnya teman-teman bisa tambahkan keyframe di bagian titik bit yang ini, dua-duanya kita tambahkan, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, teman-teman di bagian sini, di bagian antara kunci 2 dan kunci 3, teman-teman bisa tarik lagi ke atas sedikit aja, yang ini ke bawah. Oke, caranya seperti ini aja, teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya. Oke untuk di bagian ini kita lanjut tambahkan keyframe semua teman-teman. Oke kita tambahkan keyframe di semua titik bitnya. Setelah kita menambahkan keyframe untuk semua titik bitnya, langsung saja teman-teman fokus ke kunci 2 dan kunci 3. Oke, di sini kunci 2 dan kunci 3. Teman-teman langsung aja perlebar tampilannya seperti ini. Oke, arahkan aja untuk jarum putihnya ini ke bagian belakang foto. Di menu bawah, cari yang menu edit. Pilih putar satu kali. Tambahkan keyframe di depan. Yang belakang hapus. Tambahkan keyframe di tengah. Yang depan hapus. Tambahkan lagi. Kemudian, yang tengah hapus dan tambahkan lagi. Kemudian, di bagian yang ini, kita hapus aja, teman-teman. Oke, ini uh, tujuannya untuk mencari kemiringannya, teman-teman. Setelah seperti ini, teman-teman, tambahkan keyframe di pas sisi kirinya yang tengah ini, tarik fotonya ke bawah. Tambahkan keyframe di bagian depan, kemudian tambahkan keyframe di bagian sisi kirinya. Yang ini, teman-teman, yang bagian ini hapus dan kita tambahkan lagi. Untuk yang tengah sini, kita hapus, kemudian kita kembali ke bagian kunci. Yang ini, kita tarik fotonya ke bagian kanan. Tambahkan keyframe di sisi kirinya lagi untuk yang ini hapus. Kemudian di paling tengah ini kita tarik fotonya ke atas. Tambahkan keyframe di depan. Mohon maaf di belakang di tengah-tengah sini teman-teman. Kemudian yang ini hapus dan tambahkan lagi. Kemudian yang belakang ini kita hapus. Selanjutnya di sini kan sudah ada 5 keyframe. Teman-teman bisa tambahkan satu keyframe untuk urutan ketiga. Tambahkan keyframe lagi untuk urutan kelima. Hapus keyframe nomor 2 dan tambahkan lagi. Hapus keyframe nomor 4 dan tambahkan lagi, teman-teman. Selanjutnya untuk keyframe nomor 3 kita hapus aja. Untuk keyframe nomor 5 juga dihapus. Oke, caranya begini aja. Dia akan berayun seperti ini, teman-teman. Oke, dan caranya, teman-teman, sama untuk setiap antara kuncinya. Mungkin saya akan contohkan dua aja di sini. Caranya lebih mudah, dikarenakan jaraknya lebih lebar. Oke, kita lanjut di sini. Kita arahkan ke bagian akhir, pilih edit. Dan pilih putar satu kali. Tambahkan keyframe di depan yang belakang hapus, kemudian ke bagian tengah yang depan hapus. Tambahkan lagi yang tengah hapus, dan tambahkan lagi untuk yang depan sudah tidak dibutuhkan. Kita hapus aja. Selanjutnya kita gulir ke sisi kirinya di bagian tengah ini, tambahkan satu keyframe, turunkan, oke okay, kita turunkan fotonya, tambahkan satu keyframe lagi di depan, tambahkan di tengah, untuk yang ini kita hapus aja, kemudian tambahkan lagi yang tengah sini hapus, untuk di, uh, kita kembali ke sini. Teman-teman bisa tarik fotonya ke kanan, tambahkan satu keyframe lagi di tengah yang ini. Hapus untuk yang paling tengah lagi. Teman-teman bisa tarik fotonya ke atas. Selanjutnya, di bagian sini kita tambahkan satu keyframe yang tengahnya hapus, dan tambahkan lagi. Untuk yang ini sudah tidak dibutuhkan, kita hapus aja. Oke, di sini sudah menjadi 5 keyframe lagi, teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan keyframe untuk urutan ketiga dan tambahkan keyframe untuk urutan kelima. Untuk urutan nomor 2 kita hapus dan tambahkan lagi. Untuk urutan keempat, hapus dan tambahkan lagi. Kemudian untuk urutan ketiga kita hapus dan urutan kelima juga dihapus teman-teman. Oke, okay, di sini sudah eh uh, mohon maaf. Ini sudah seperti ini teman-teman. Oke, okay, teman-teman tinggal melanjutkan di se antara semua kunci seperti ini. Di bagian yang ini pun sama. Teman-teman uh, langsung ke antara kunci yang ini, kunci 2 dan 3. Dan di bagian yang ini juga sama teman-teman. Untuk eh, depannya tidak usah kita apa-apain. Selanjutnya untuk eh, kedap-kedipnya, teman-teman bisa tambahkan overlay. Pilih foto warna hitam. Kita fullkan. Oke, di bagian sini juga paskan ke layar. Pilih gabungan, dan teman-teman bisa gunakan sekitar 75 atau 76. Kemudian kita potong-potong sesuai dengan titik bitnya. Oke, saya contohkan sampai sini aja, teman-teman. Selanjutnya, untuk bagian overlay warna hitamnya, kita klik pilih animasi, pilih masuk. Dan pilih pudar masuk, kita fullkan. Oke, okay, kita tambahkan pudar masuk semua. Oke, okay, teman-teman, silahkan lanjut.